Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Abi Lukman 165. Siang hari ini kita bersilaturahim berkunjung kepada saudara kita yang tidak asing lagi, ya, Bang Cakra. Dia punya peternakan atau kesukaan lah, hobi, yaitu ikan koi. Kita akan tanya-tanya bagaimana cara dan bibit apa aja dan jenis apa aja ikan koi yang lagi tren hari ini. Oke, ikutin. Das. Ya teman-teman, ini dia kolam ikan koi. Ya. Kita akan tanya-tanya kepada Om Cakra. Beliau tidak mau disut wajahnya, katanya takut viral. Tapi nanti suaranya muncul dia. Kita akan tanya-tanya nih, di kolam yang kecil ini ada berapa ekor dan jenisnya apa aja. Terus yang viral, nah ini apa aja? Konon katanya ikan koi ini ikan pembawa keberuntungan katanya. Kita akan tanya-tanya. Ya Om Cakra, ini ada berapa ekor nih? Ya, semuanya nih. Alhamdulillah kurang lebih ada 250 ekor lebih dari berbagai size, mulai dari size 10 sampai dengan 50 cm up. Ini usianya yang besar berapa bulan, yang kecil berapa bulan nih kalau semua tahun nih? Ya rata-rata kisaran nih ukuran usianya itu kira-kira 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Oh, yang gede ini ukurannya sekitar 1 tahun, yang kecil 3 bulan ya? Ya. Ini ada berapa jenis ini? Untuk jenis di sini didominasi oleh jenis soa, sanke. Jenis apa? Soa. Soa. Soa sanke. Sanke. Terus kohaku. Kohaku. Ada juga asagi, asagi ujaku. Asagi ujaku. Kurang lebih ada 6 jenis di sini. Ada 6 jenis ya. Nah, kalau dibahas satu-satu nih, kayaknya bagi mereka yang suka koi mungkin paham nih. Ada 7 jenisan ya. Kita akan nih Om Cakra nih, ini jenis apa aja nih? Wah, jinak ya ternyata ya, subhanallah. Jinak ya. Ini jenisnya, ini soa. Yang mana? Ini jenis sanke. Sanke, ini pemirsa jenisnya sanke itu dia. Merah, putih sama hitam. Sama hitam, cuman hitamnya nggak sampai kepala. Yang ini jenisnya? Siro, hitam putih, siro usuri. Iya, ini jenis? Siro, jadi siro ya pemirsa. Nah, terus yang lain-lain? Dia kuning hitam jenisnya? Utsuri. Utsuri, wah, nggak ngerti bahasa Jepang nih, Utsuri. Ini kohaku. Kohaku, dia merah hitam, putih. Merah putih. Kohaku, kohaku. Tanco ujaku. Ya, tanco ujaku. Ini udah jinak nih saya, jadi ketika yang punya mendekat seperti mau ngasih makan. Ini jenis apa nih? Asagi. Asagi, dia ada kuning, putih sama oranye. Asagi. Kiko. Jenis kiko. Ah, iko. Kiko. Kiko. Kijang kolot. Kiko. Ah, itu aja pemirsa yang bisa disampaikan oleh Om Cakra. Semoga menjadi hiburan dan inspirasi bagi mereka yang memang hobi ikan dan membutuhkan, bisa datang atau beri komentar di bawah ini. Di Desa Taraju, Kabupaten Kuningan, bisa pilih-pilih dan nanti dijelaskan satu persatu. Terakhir nih, kalau mau tahu, ini pakannya apa aja nih? Pakan kita pakainya untuk warna, untuk color kita pakainya sankoi. Ya, untuk warna, color, sankoi pakainya. Untuk pertumbuhan kita pakai ichiro. Ya, nanti ada dua pakan. Kalau untuk pertumbuhan dia pakai insiro. Oke. Hatur nuhun, sekian aja. Hatur nuhun, terima kasih. Thank you, sekurang kasir. Sekelangkong, kamsia, arigato, ujaimasu.